saya titip sama anak-anak muda ini, ya, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Kita butuh anak-anak muda yang tangguh. Kita butuh anak-anak muda yang cerdas. Kita butuh anak-anak muda yang pintar. Saudara, boleh inovatif, harus kreatif, harus cari kekayaan, tidak dengan merampok uang rakyat. Kita butuh anak-anak muda sebagai calon-calon pemimpin. Dalam waktu dekat, saudara bisa saja nanti menjadi pemimpin. Mulainya pemimpin di tingkat pedesaan. Habis itu meningkat-meningkat terus.